Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Bagaimana kabarnya le? Tak lupa saya doakan bagi yang menonton video ini Selalu diberi kesehatan, selamatan Dan dilancarkan rezekinya Dan yang berpuasa Semoga puasanya barokah di tahun ini Ya kali ini saya berada di Pasarku Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Ya ini saya mau ngetrip bus Purwodadi Kuwule Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai Ya ini adalah bus mikro dengan trayek Purwodadi Pulau Kulon Kuwule. Namun jarang banget yang sampai Kuwu, biasanya cuma sampai Panunggalan aja itu terus puter balik. Ya ini kebetulan ada bus yang nganter Kelapa sampai Kuwu, jadi saya nanti ikut bus ini sampai Panunggalan lek. sekitar pukul 11 lebih 21 bus berangkat dari pasarku jadi ini saya ditawari sama drivernya ini drivernya baik banget lek uh, saya disuruh ikut sampai penggalan. sampai penggalan. bus yang saya naik ini bermesin Mitsubishi Ragasa 120 PS tahun 2001 Lee. Ya tidak tua-tua juga sih usianya. Namun nanti wah masih sos banget lek. Wis enggak kalah sos kayak bus rela. <tuh> Makanya tonton terus videonya. untuk tarif dari KUWU sampai Panunggalan itu 5.000 rupiah, wah sangat terjangkau ditambah busnya ini juga sos ini wah sangat apa ya, sangat recommended lah monggo dicoba ganti motor itu tak pakai lama bus juga langsung berangkat sekitar pukul 11 lebih 35 menit bus berangkat dari Indomaret Pak Pulau Kulon ya mohon maaf <tempas> tempat-tempatnya ini agak susah juga untuk disebutkan <tempas> bus ini bermesin Mitsubishi FE tahun 2001 juga ini juga nggak sekalah sos dengan bus yang tadi <tempas> pokoknya mantep banget untuk dicoba <tempas> Oh ya untuk tarifnya sendiri adalah tarif per wilayah atau per kawasan. Jadi dari Panunggalan sampai Purwodadi, lebih tepatnya itu pasar Purwodadi itu dikenakan tarif Rp15.000 ya. Ya sangat terjangkau lah like. Sekitar pukul 11 lebih 54 kita tiba di Pasar Gata, Kecamatan Tawang Harjolik. Ya di sini hanya tambah satu penumpang saja, ya lumayan lalik. Okay. <SILENGALAN> sekitar pukul 12 lebih 10 kita tiba di perempatan Dayang. Nah, di sini kalau kita ambil kiri itu arah Solo dan Sumber Lawang, kalau lurus itu bisa sampai ke Karang Ayung Lek. Ya kita nanti ambil kanan li, arah Simpang 5 dan Pasar Gerobokan. teman-teman ada yang mau request bus-bus sekitar Purwodadian monggo tulis di kolom komentar trayeknya mana kalau busnya belum pernah terekspos mungkin bisa berbagi jadwal keberangkatan juga itu sangat membantu sekali oke begitu ya lek ya monggo yang kalau mau request insyaallah akan saya buatkan trip repotnya Sekitar pukul 12 lebih 19 akhirnya kita tiba di tujuan akhir kita yaitu di pasar ngerobokan Karena ini sudah di penghujung video, video saya cukupkan Apabila ada salah kata saya mohon maaf sampai jumpa di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh